Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita lanjut lagi film Shooter dan sekarang adalah episode yang dimana kita akan mengakhiri ini semua. Episode terakhir ini yaitu episode 11, 12, dan 13. Namun jangan berkecil hati karena kedepannya kita akan membahas alur cerita film yang tidak kalah serunya dari film Shooter ini. Untuk itu, seperti biasa siapkan Kopai dan Woodbrae untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja sekarang kita masuk intro. Di awal film, Bob Lee yang mencoba untuk tidur dihantui oleh misteri kematian ayahnya dan rasa bersalahnya kepada Julie. Memphis dan Johnson terlihat sedang mengawasi tiga anggota rekrutmen Atlas yang ditangkap di markasnya. Mereka harus bisa mengorek informasi dari mereka terkait misi besar Atlas di Washington, sedangkan waktu sudah semakin menipis. Memphis memberikan mereka kesempatan untuk bekerja sama, jika tidak identitas mereka akan disebarkan dan Atlas akan balik memburu mereka. Tapi mereka meminta bayaran untuk melakukan pekerjaan ini. Tentu saja itu bukan hal yang sulit, karena Memphis memegang dana yang mereka rampas dari Atlas. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Fredo tidak menginginkan bayaran. Dia hanya ingin kebebasan. Ray Brooks di rumah dinasnya sedang mempersiapkan untuk agenda pelantikannya. Ketika menuju tempat di mana nanti dia akan melangsungkan pelantikan, dia mendapat teks pidato namun di dalamnya berisi peluru. Di luar gedung, ternyata Bob Lee sudah membidiknya. Ini karena Bob Lee sudah mengetahui Brooks adalah salah satu orang yang bersalah telah membunuh ayahnya. Dan inilah film Shooter. Si pembersih Atlas terlihat kembali sedang mempersiapkan misi besarnya. Kali ini dia akan menggunakan sebuah bis. Red Bama pun mendatangi Ray Brooks. Kekuatan Atlas sudah semakin lemah. Mereka kehilangan dua pimpinan mereka, yaitu Gold dan Russo. Sekaligus kampus mereka yang sudah hancur lebur. Termasuk Solotov yang menjadi mesin pembunuh mereka sudah tewas. Bob Lee Swagger menjadi ancaman besar bagi mereka, khususnya Ray Brooks dalam sidang kongres hari ini. Dan Red Bama diminta untuk menghabisinya. Julie dan kakaknya membawa Mary ke New Mexico untuk menghindari ancaman karena rumah mereka telah disadap. Bob Lee menyamar agar bisa masuk ke sidang kongres ini. Dia bertemu dengan Red Bama di sini. Lalu Bob Lee mengatakan dia akan mengincar Brooks, namun Red Bama juga mengincarnya. Bob Lee terkejut karena dia mengetahui Julie sudah keluar dari rumahnya, dan dia mengancam keluarganya jika Brooks dihabisi. Bob Lee kemudian menelepon Julie karena Red Bama sedang mengintai mereka. Dia akan pindah ke tempat lain yang lebih aman. Memphis dan Johnson menemui Margo untuk meminta bantuannya mengungkap misi besar Atlas. Namun Margo menolaknya dan tidak mau gegabah. Kampus Atlas yang terbakar dan tiga orang anggota rekrutmennya tidak cukup untuknya. Mayat dan bukti nyata yang dia inginkan. Haris yang baru saja akan membuat sarapan, dia segera diajak pergi oleh Bob Lee. Johnson mempunyai cara tersendiri. Dia membebaskan seorang rekrutmen Atlas yang mereka tangkap. Bob Lee ditemani Haris masuk ke hotel di mana Brooks menginap. Haris bertugas mencari informasi ruangan Brooks yang berada di Presidential Suite. Untuk masuk ke sana, mereka membutuhkan kunci keamanan. Saat membawa kursi roda, Haris sengaja menabrak seorang pengawal dan Bob Lee mencuri kartunya. Dia pun berhasil masuk dan melumpuhkan pengawal Brooks. Bob Lee ditemani Haris membawa Brooks ke hutan.
Harris meminta bantuan Memphis, sedangkan Johnson membuntuti Preto, anggota Atlas yang sengaja dia bebaskan. Dia rupanya bertemu dengan Red, namun tiba-tiba Red mendapat pesan bahwa Brooks dibawa oleh Bobley dan lokasi koordinatnya dia dapatkan. Seorang pria pun masuk ke kamar Julie dan kemudian dia memfoto kartu miliknya. Julie yang kembali ke ruangannya melihat dari cermin ada seorang pria di kamarnya. Dia berpura-pura menelpon Bobley padahal mengambil pistolnya. Dia kembali keluar dan membuang HP-nya, kemudian pergi membawa kakaknya dan Mary. Pasukan Atlas yang dikirim untuk menyelamatkan Brooks sampai di lokasi. Brooks terus mempengaruhi Bobley bahwa kematian ayahnya karena kesalahannya sendiri. Harris akhirnya menemukan Bobley dan pasukan pun tiba di sana. Mereka dipimpin oleh Preto. Bobley menggunakan Brooks sebagai tameng. Bobley tidak bisa melawan mereka dengan 8 peluru. Mereka pun naik ke atas bukit untuk membuat strategi di sana. Bobley berhasil melumpuhkan satu orang dan dia membutuhkan bantuan Harris agar satu orang lagi keluar dari persembunyiannya, agar Bobley bisa menembaknya. Bobley menyisakan satu peluru lagi. Johnson berhasil membuntuti si pembersih Atlas dan dia menduga di sanalah peledak itu disembunyikan. Lokasinya dia kirim ke Memphis. Pasukan yang dipimpin oleh Preto mengepung Bobley. Bobley mengancam akan membunuh Brooks jika mereka mendekat. Ketika posisi sudah terdesak, untungnya Memphis dan pasukan FBI datang ke sana mengepung pasukan Atlas. Karena mencoba mengambil pistolnya, ini yang dilakukan FBI. Brooks sudah hancur karirnya dan akan berakhir di penjara, bukan di Mahkamah Agung. Dan ini yang dilakukan Brooks sebagai Patriots. Johnson menyusup ke lokasi peledak itu. Namun tiba-tiba aksinya diketahui. Johnson dibuat pingsan dan dia membakar lokasi itu beserta Johnson di sana. Bobley dan Harris harus dibawa FBI atas perintah agen Biller, dan Margo berusaha membantu mereka. Red Bama mengetahui kematian Brooks, namun dia dan si pria pembersih Atlas ini tetap menjalankan rencana mereka. Julie melanjutkan perjalanan, dan kali ini mereka mengganti mobilnya untuk mencegah penyadap di sana. Belum jelas kemana arah tujuannya. Johnson yang terbangun dari pingsannya, dia ternyata sudah berada di sekeliling api. Untungnya dia berhasil keluar dari sana. Red Bama mulai tersudut karena tim mereka semakin lemah dan kerajaan Atlas akan runtuh. Dan Bobley dibawa oleh FBI. Dan cerita pun berlanjut ke episode 12. Di awal film, Bobley dan Harris dibawa ke ruang interogasi. Bobley sudah memperingatkan Harris agar tidak menjawab pertanyaan mereka dan hanya mengatakan pengacara. Namun karena ngeyel dan tidak bisa diam, Harris terus saja nyerocos. Red Bama kali ini langsung bertemu dengan Presiden. Dia meminta bantuannya setelah Brooks melakukan aksi bunuh diri. Presiden melihat itu karena dia dianggap tidak mampu bersaing dengan 3 lawannya. Saat ini Presidenlah yang menentukan ketua MA, bukan dirinya. Red Bama mengancam bahwa kursi yang dia duduki sebagian besar karena jasanya juga. Dan inilah film Shooter. Julie meminta kakaknya untuk mengantar Mary ke rumah Eddie Poole, dan Julie akan menemui Bobley. Okay. Bobley dan Harris akhirnya bebas dari FBI. Harris memisahkan diri untuk mencari informasi calon ketua MA selanjutnya. Memphis pun memberikan pistol untuknya. Johnson yang dianggap menghilang mencoba menelepon Memphis menggunakan handphone seseorang karena HP-nya menghilang. Dia meminta dijemput.
terlihat sebuah bis sekolah yang akan digunakan oleh pria itu. Memphis pun menjahit luka di kepalanya. Ketika berada di suatu tempat, dua orang mencoba menangkapnya. Begitupun dengan Harris yang dikejar oleh dua orang yang tidak dikenal, dan mereka berhasil menangkapnya. Julie akhirnya bisa bertemu dengan Bob Lee. Namun bukan kebahagiaan yang terpancar di wajahnya, akan tetapi Julie merasa sudah muak dengan hidupnya. Terlebih, Bob Lee sudah tidak pernah berada di sampingnya ketika dia sedang membutuhkan. Bob Lee sudah terlalu sibuk dengan misinya tanpa memperdulikan mereka. Kemudian, Harris dan Memphis rupanya dibawa oleh pasukan security service dan dibawa menemui Presiden Amerika Serikat. Rupanya, Presiden mengetahui akan aksi mereka, dan dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi di Washington DC. Dia meminta mereka untuk membantunya mengungkap semua ini. Dinas rahasia bisa dengan mudah membawa mereka, namun jika Bob Lee yang dibawa, maka dinas rahasia yang akan mati. Lalu, di sini Julie meminta Bob Lee untuk segera pulang dan berhenti menjadi pahlawan. Keluarganya sangat membutuhkannya. Presiden meminta mereka mengungkap rencana besar mereka, dan bukan hanya ucapan terima kasih, tapi bayaran akan mereka dapatkan. Si Harris yang cengos sedikit memanfaatkan hal ini. Jika berhasil, dia meminta jabatan kepala staf kepresidenan menggantikan Andrew Gold. Namun, jika gagal, tentu saja resikonya mereka akan dianggap sebagai penjahat. Lagi enak celepot, tim Swagger mendatanginya. Mereka meminta bantuan Bob Lee untuk terakhir kalinya karena presiden yang langsung meminta mereka. Presiden memutuskan mencabut kartu Titan dan itu resiko baginya. Pria Atlas yang mereka incar mulai terungkap. Sebuah sekolah gereja mereka dapatkan dari kalung yang Johnson dapatkan. Tim akan berangkat ke sana. Bob Lee dengan terpaksa meminta izin kembali kepada Julie untuk misi terakhirnya ini. Pria Atlas ini menyamar menjadi programmer di kantor Homeland dan melakukan enkripsi kartu itu. Johnson dan Bob Lee datang ke sekolah gereja ini untuk mencari pria tersebut. Suster di sana mengatakan pria yang mereka cari bernama Ellie, yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Ellie ternyata berada di sebuah ruangan di gereja ini. Ketika mereka melihatnya, inilah yang terjadi. Namun dia berhasil lolos. Masuk ke bengkelnya, Bob Lee menemukan berbagai peralatan untuk membuat bom di sini. Bis sekolah yang sudah dipersiapkan Ellie mulai digunakan anak-anak sekolah gereja itu menuju kantor MA. Dan identitas Ellie akhirnya ditemukan oleh tim. Mereka berusaha menyimpulkan apa misi Atlas sesungguhnya setelah Brooks tewas. Dan ternyata mereka akan membunuh ketua Mahkamah Agung. Bis tersebut berhasil lolos masuk ke MA. Sebuah benda seperti salep dioleskan kepada anjing petugas itu untuk mengelabuinya. Tim yang datang ke lokasi berhasil menemukan bis yang akan digunakan untuk meledakkan tempat ini. Karena didapati banyak bahan peledak di bis tersebut, semua orang dievakuasi dari tempat ini. Bob Lee dan Johnson tidak berhasil menjinakkan bom tersebut, dan inilah yang terjadi. Bob Lee kemudian berlari masuk ke Mahkamah Agung untuk menyelamatkan Hakim. Red Bama yang ingin menemui Hakim ditolak petugas karena tidak masuk dalam daftar. Seorang calon ketua MA dibawa oleh petugas dan ternyata si Ellie ikut bersamanya. Cerita pun berlanjut ke episode 13. Di awal film, kita melihat banyak orang terluka akibat ledakan bom tersebut. Memphis yang terluka dibawa ke rumah sakit ditemani oleh Johnson. Bob Lee ditemani Harris masuk ke gedung MA untuk mencari Hakim. Mereka menemukan supir Hakim itu disekap di kamar mandi. Rupanya, si Ellie menyamar menjadi supir pengganti. Hakim Gibson dan lainnya dibawa menuju tempat perlindungan. Bob Lee mencuri sebuah mobil polisi untuk mengejar Ellie. Dan inilah film Shooter. Shooter
Di rumah sakit, Memphis berada dalam kondisi yang cukup kritis. Johnson di sana menemaninya. Di kantor perlindungan Hakim ini, terlihat Ellie mengeluarkan bahan peledak yang telah dia persiapkan. Bob Lee datang ke lokasi ini. Dan tidak diduga, dia meledakkan mobil polisi di sana agar para hakim dibawa ke tempat yang jauh lebih aman. Bob Lee berusaha masuk ke sana, namun petugas menemukannya. Dan ini yang dilakukannya. Alright, I'm SWAT. I'm off duty. ID now. Hakim pun berhasil masuk ke ruangan bunker. Johnson menemani Memphis untuk menjaganya jika ada serangan mengarah kepadanya. Ellie memaksa masuk ke ruangan Hakim Gibson dengan menunjukkan bahan peledak yang dia bawa. Dan ketika petugas menemukan petugas lainnya yang tewas itu, inilah yang terjadi. Bob Lee berhasil menemukannya, namun Ellie pun berhasil membuka pintu bunker. Bob Lee berusaha menangkapnya dan mengurung dia di bunker itu dan... Singkat cerita, Bob Lee mengunjungi rumah sakit dan melihat keadaan Memphis. Setelah itu dia akan menemui Julie. Harris diangkat menjadi wakil kepala staf kepresidenan dan Red Bama yang mau bertemu dengan presiden dicegahnya. Surat pengunduran Red Bama sebagai wakil menteri diterima oleh dirinya. Pekerja ilegal di peternakan Red Bama akan dijadikan dasar penolakannya. Red Bama pun emosi mendengar hal itu dan mengancam Harris. Ketika sampai di rumahnya, Bob Lee terkejut. Julie sudah mengepak barangnya. Dia bermaksud meninggalkan Bob Lee. Sebelum itu, Bob Lee mengajak mereka ke pemakaman ayahnya dan Sam. Di sini Bob Lee mengatakan kepada Mary, mereka adalah dua orang baik yang membesarkannya. Mereka punya kesalahan sama seperti dirinya. Dan tiba-tiba, Red Senior datang ke sana. Dia merasa sudah kalah dan akan meninggalkan semuanya. Namun Bob Lee tidak percaya kepadanya. Memphis dan Johnson sepakat untuk membuat perusahaan keamanan dan sahamnya dibagi dua antara mereka. Prometheus adalah nama perusahaan mereka. Sebuah kado mereka dapatkan yang ternyata berisi hard disk yang berisi semua data lengkap tentang Atlas. Dan mereka menebak itu adalah kiriman dari Carlita. Bob Lee kembali ke rumahnya dan melihat Julie sedang mengepak barangnya. Dia dan Julie akan keluar dari rumah ini karena belum ada solusi di antara mereka berdua. Akhirnya, Bob Lee yang memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Terlihat, Red menjual peternakannya. Tak lama setelah itu, seseorang datang ke sana, dia bernama Prosada, dari Kolombia. Dia dikenal sebagai penjagal, dan Red Bama memberinya banyak uang untuk menghabisi Swagger dan keluarganya. Julie berada di rumahnya, sedangkan Mary dan Anne diajak pergi oleh Bob Lee. Bob Lee mencoba menjelaskan bahwa dia sementara waktu akan pergi. Namun tiba-tiba, Sheriff menelepon bahwa sebuah helikopter mendarat di peternakannya. Bob Lee pun langsung bergegas pulang dan mengambil sebuah senapan di mobil orang lain. Pasukan yang dipimpin oleh Prosada sudah mendekat. Julie yang berada di rumah itu terkejut dan... Dengan senapan itu, Bob Lee berusaha datang dari arah bukit. Pasukan Prosada terus menghujani peluru ke arah rumahnya Julie. Dan ini tembakan pertama Bob Lee. Colinas.
Sheriff dan tim Testa berusaha dengan cepat meluncur ke sana. Namun naas, Julie tertembak di pundaknya. Dan inilah aksi heroik Bob Lee. Bob Lee berhasil menyelamatkan Julie meskipun bahunya tertembak. Namun ketika Bob Lee mencari senapan ayahnya, Red Bama dari atas bukit membidik mereka hingga Julie yang menjadi sasarannya. Julie pun harus tewas di sana. Tiga bulan kemudian, setelah pemakaman Julie, Bob Lee diketahui menghilang. Johnson dan Memphis diberi tugas menjaga keamanan Mary dan Anne. Harris datang memberi mereka sebuah proyek baru dari presiden untuk mengungkap sindikat dari Jerman. Dan di sebuah perbukitan Kanada, terlihat Red Bama Senior bersembunyi di tempat ini. Dan tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Akibat dia telah menyakiti keluarganya, dimanapun dia berada, Bob Lee akan mengejarnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bob Lee. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film Shooter dari episode pertama hingga saat ini. Saya haturkan terima kasih juga untuk Johnson selaku ketua pelaksana dan terima kasih juga untuk Memphis yang menjadi penanggung jawab dan juga para seksi-seksi di lapangan. Seperti seksi kebersihan yaitu Mang Dimitri Voiden serta seksi keamanan yaitu Mang Solotov dan juga sekretaris pribadi saya yaitu Neng Karlina Ordenko. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi Presiden Amerika dan Presiden Rusia yang telah ikut berpartisipasi dalam jalannya film ini. Untuk itu saya selaku Bob Lee Swagger akan menutup film Shooter ini. Dan di akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.